Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menghentikan dugaan suap yang dilakukan Verdi Sambo ke LPSK. Kasus itu sendiri dilaporkan tim advokat dan keadilan. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK menghentikan laporan tersebut karena tidak ditemukannya tindakan korupsi. Menurut Ali, untuk memproses laporan dugaan suap Verdi Sambo ke LPSK pada tahap penyelidikan, KPK harus menemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Anak buah Firly Bahuri itu mengatakan dengan data yang minim tersebut, maka KPK memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan suap Verdi Sambo ke LPSK tersebut. Apalagi, tambah Ali, belum terbukti dugaan adanya penerimaan suap dalam laporan yang dilayangkan tampak itu. Sebelumnya, advokat yang bergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan tampak melaporkan Verdi Sambo ke KPK. Itu atas kasus dugaan suap yang dilakukan kepada staf LPSK pada tanggal 13 Juli 2022 lalu.